ซุมมะกอลาตะติลฮาฟาซะตุบิอามัลินศอลิฮินมินอะมาลิลอับดิฟะตุซักกีฮิวะตุกัสซิรุฮูฮัตตาตะบลุฆบิฮิإلى السماء الثانية فيقول لهم الموكل بها كفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنه أرادبعمله هذا غرض الدنيا أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان يفتخر على الناسفي مجالساتهم في مجالسهم هذا في مجالسهم أنا مالك الفقر هذا مالك الفقر يا ada maliku malaku mulku milku ha 234 kalau malak malaikat malik mana raja ha raja malak malakul maut ada malakul faqri oh ha panjang hadis dia panjang masya-Allah ha cuba tengok lagi dah insya-Allah itu dia gapo dia ni dia bicara ni tak mengenai dengan gapo dia ni iaitulah mengenai dengan amalan-amalan yang kita dah buat sehari-hari yang kita dah beramal setiap hari ni ia ada nilai setiap-tiap amal yang kita dah buat. Itu dia leh. Ada orang dah cek amal yang kita. Sebab tu dia tak payahlah. Kita dah royak kepada orang. Dah beritahu kepada orang. Tak ada campin gapo tegak. Tak payah royak. Sebabnya Allah dah tahu. Malaikat dah tahu. Ha, tadi ya deh. Malaikat tahu dah. Allah ya waki kepada malaikat suruh tulis. Ha, suruh tulis kebaikan kita tu. Kebaikan tulis kejahatan pun tulis. Ha, cuma ya gini, bila buat baik selalu dia menulis. Kalau buat jahat tu kera dulu, kera dulu. Ha, tu dia deh. Ha, tengok semula di muka 80. Muka 80 baris tengah tu apa sih? Dek tengah deh. Ha, royak behat dia tu. Muka 80 baris hak tengah tu. Sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah tu. Ha, nampak lagi mehat tu. Kemudian maka datang malaikah yang memelihrakan amal hamba Allah itu mendatang mana membawa
dengan amal yang soleh. Gapo? Daripada segala amal hamba. Hak kita dah buat ni lah. Setiap-tiap hari dah. Ya, hari ni hari Selasa. Hari apa? Hari apa amal kita naik ke langit hari apa dah? Tak ingat. Dia pihak tak ingat dah lah. Habis hak ingat tak ada hak ingat ke bu? Royak dah baru ni royak kata hari Isnin dengan hari Khamis amal kita naik ke langit. Malaikat bawa gitu. Petes na dengan petes Khamis. Sahabat Nabi kata aku kasih bahawa amal aku naik kepada Allah ni kasihnya aku puasa. Hal keadaan aku ni puasa pada hari tu. Biha ajar katiklah puasa hari senar sehari, Khamis sehari. Senar sehari, Khamis sehari. Ajar katik. Tu dia tak? Kita puasa satu hari ni banyak pahala dia, banyak sangat-sangat. Tu dia lah, insyaAllah kita boleh buat. Kemudian naik amalan hamba. Ia bawa apa tu? Daripada segala amal hamba tu yang soleh. Amal yang soleh daripada segala amal hambanya. Kalau kita buat tu pihak tu. Daripada berzikir, selawat, semaya, puasa, sedekah, tolong orang. Banyak amal kita buat. Banyak. Dia panggil apa? A'mal salihah. Al-a'malus salihah. Tu dia deh. Gapo tu? Daripada segala amal hamba yang soleh, amal soleh. Maka katanya amal ini baik. Malaikat itulah katanya baik. Lagi pula suci. Itu dia. Suci daripada segala yang cemar-cemar lah. Amal dia tu suci, lagi pula baik amal dia tu. Dan lagi amat banyak. Amal itu banyak sebab kita buat banyak amal ini. Banyak sungguh. Sebab kita kata so ya balas 10. Supa ni behak, supa hari ni hari Selasa. Amal hari Selasa ni gapo? Amal harian gapo hari Selasa behak we? Iyalah selawat. Tak ana nak royak. Selawat behak we. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1,000 kali. Selawat kepada Nabi 1,000 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita jawab sekali, selawat sekali, Allah balas 10. Hai banyak weh, banyak. Selawat so balas 10. Selawat so balas 10. So 10. So 10. Hai parah. Banyak pihak weh. Kau nak tanya pihak lagi. Pihak baca kul huwallah sehari-hari berapa ratus kali? Pihak jawab. Pihak baca kul huwallah tiap-tiap hari berapa ratus kali sehari? Tak sampai ratus. Lepas tu ribu. Baca puluh-puluh gitu ya. Berasa nak dengar pihak baca kul huwallah ni. Pihak berani tak baca dengar kali?
ฮะฮะฮะฮะดาปอบเตอร์สลิมเอ๊ะคนอฮะตูดิโยเฮรินีฮะจอบุติเฮรินีฮะตูบาเจกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดกอลกอลวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดโอ้มอลเลบฮะบาเจดฮะคนอดะคนอดะซอลากีบะฮะซอลากีบะฮะบาเจซานีตุคนอดะbehak reti kedak gapo hok baca tu hak tu tahu kul huwallah ya gapo huwallah tak ya behak belik lah saat ni kata tahu kul huwallah tahu kul huwallah ya kul huwallah gapo tak tahu belik walek tahu kata baca kul hu gitu kan eh Qul huwallahu ahad. Ada-ada tahu? Tak tahu juga lagi tu kan? Tu dia. Ahad tak tahu. Allahus Samad gapo? Lam yalid gapo? Tak tahu juga. Wa lam yulad gapo? Tak tahu juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad tak tahu juga boleh tak tak tahu pasal oiak guna apa sih dia kata pihak tanya boleh tak tak tahu ya boleh tak boleh baca apa bolehlah baca walaupun tak tahu kebanyak ke dia tak tahulah sungguh pun kebanyak ke orang kita ni ke dia tak tahulah makna dia tu teban-teban arti tu teban-teban pelik pasal tu teban-teban makna dia tu payah agak sengerti tak apalah kalau gitu agak boleh baca boleh pahala ke tak boleh cumanya tak penuh boleh pahala tak penuh sebab apa? Sebab kita tak reti makna gapo hok kita kata tu bolehlah pahala tapi tak begitu subur lah tak begitu penuh lah tu hok nak benarnya Allahus Samad gapo Qul huwallahu ahad gapo Allahus Samad gapo lam yalid gapo lam yulad habis begitulah baca Quran semua ambil di awal sampai ke akhir nak gitu barulah ada kunafab dia tinggi tak apa dah pihak tu lepas tu pihak tahu ke tak orang baca kulhu 10 kali boleh pahalanya mana Banallahu lahu baitan fil jannah Allah buat satu rumah le syurga Allah boleh satu rumah molek pada rumah kawasan kita kok nocik ni lah le rumah kita molek-molek kok ni molek-molek lah orang ada duit lah ni de 4-5 juta sore 3-4 juta sore rumah le tapi molek hok lagi pihak ni sebab tia dia tu permata tia rumah tu permata intan belia mata belia rumah mah mata tu dengan sebab kita baca kul huwallah 10 kali 10 kali baca kul hu dapat satu binaan 10 kali satu binaan 10 kali satu binaan tu sudah dah lah. Siap dah lah. Bapak-bapak kata nak dia duduk ke?
rumah banyak. Pas pihak kata duduk di akhirat duduk berapa hari? Ha, cuba pihak ayat. Hidup di akhirat itu hidup berapa hari? Pihak ayat we kena. Hidup seumur. Ha, padang hidup seumur. Hei, ya gini pihak. Orang hadap serabut takut tak ada. Serabut lah, takut tak ada. Eh, ada tak ada serabut. Kau banyak, kau molek. Kau banyak, kau jangok. Oh, tak ada belakang ke habuk, pihak ada serabut je. Rumah banyak, pas nak duduk lagu mana pihak kata. Tak ada serabut betul tu. Takut betul tak ada. Kebun dia, rumah tak ada. Hatu serabut. Bukanlah kebun lah ni kawak rumah ya. Rumah molek-molek, rumah halil-halil lah kebun lah. Tunggu dia, tunggu dokan, kawak rumah halil lah kebun tu. Tu dia ada. Hatu. tak ada apa. Tak ada kena serabut. Tak ada kena serabut buku. Berapa? Tak. Itu dia. Banyak kau banyak. Kau molek. Kau banyak, kau molek. Sayyidina Umar dia kata dah hari tu. Masa Nabi dia ada hari tu lah. Sayyidina Umar kata, Allah izan la nuksiranna kusurana. Oh, banyak kalau gitu ke. Supaya hak atas ni. Ha, 10 kali satu bina baca 10 kali satu bina kalau 100 kali 10 kalau 1000 kali 100. Pada nak duduk aku mana pihak kata nak dia duduk dah tak sabar saya tak sabar saya bosan takut tak ada tu. Bahaya tak buruk umur di akhirat ya tak naik hari labu gini. Permata lah pihak weh dalam kebun syurga ni tak belalai tu mah belalai tu berperu pergi peru mari tu belalai tu mas bukan belalai kat cung berita ni dah. Serenak pihak tak boleh kelik dah kelik apa. Dia cari pun kelik. Hanilah. Sabit tak agak pun kacil lah. Malah pun kacil lah. We boleh masuk syurga. Dia masuk syurga tak apa. Wasa syurga. Lagi tak masuk. Wasa ketak. Lemak je. Ketak senak je panggil. Nak tanya pihak selagi. Pihak duduk hari-hari serabut tak? Pihak duduk hari-hari ni serabut ke tak? Ha, pihak jawab ah. Serabut buku ke apa? Takut tak masuk cerga. Serabut. Bukan serabut ada duit tak ada dah. Tak apa tu. Serabut kerana nak baca tak pandang. Anda tak ada mengaji boleh halu. Tu dia. Sibuk tak nak tak anda nak baca. Kena mengaji. Ya molek wis sibuk, aku ni lah mana weh. Biar ada mikir saja satu je. Biar mikir lagu ni. Aku dulu ni aku tak ada. Lepas tu aku ada. Aku ada ni. Ada aku ni sudah sini. Kau kena? Tak. Tak sudah sini. Kena mati pula. Lepas pada mati, kena turun. Kubur pula. Lepas duduk lama pula situ. Lama pada kita duduk sini. Kita duduk tak ada niun ni. 10, 70 pai. Gitu. Turun leh kubur lama lagi. Duduk leh kubur lama lagi. Lepas duduk mikir. Takut lakas titi. Takut jatuh. Titi halus. Lepas tu panjang jadi banyak karolah. Ha ni kita serabut. Bila serabut benda lagu ni dah ada mikir-mikir-mikir pahala dia.
lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Boleh kita jauh haram mahu tu ayat situ. Ada mikir buku sana ni, buku kita mari daripada tak ada patut ada, kita patut sekarang ada buat gapo ni. Dia buat gapo amalan kita, gapo lagu mana Tuhan terima ke tak terima, palanya ana, dosanya ana. Bila timbe esok berat di mana gapo dengan aku ha serabutlah. Tidur tak jenera. Bangun gah kejut tengah malam. Bangun bi asmaye 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 bekok dahi-dahi apa? Serabut. Takut tak lepas. Periksa tak lepas. Ha, lagu ni orang panggil lebih baik daripada amalan kita 70 tahun. Hebat weh. Jadi hebat sekali. Mikir ni hebat. Amalan mikir saja. Oh, pahala banyak pihak weh. Ha, kena ada pihak takut titik sirak dia. Takut tak lepas. Ha, tak lepas sirak belum sungguh lah. Ha, lain dengan aku ada gapo ada macam-macam. Lain dengan aku ni ada lain macam-macam. Ular ada. Kalau juga pun ada macam-macam. Orang tu pernah pernah orang. Jin lah, hatu lah, manusia lah, ular lah, kalor lah, juga lah, lipe ada semua dengan aku. Ha, takut pihak weh. Oh weh. Ha, tu dia. Klik kita. Klik kepada kita pula kata dia. Lepas tu ha, amal naik ke langit. Malaikat kata mana? Ha, dan palu olehmu. Gitu. Ha, apa bahasa dia? Hingga siapa ia bersama dengan amalan itu pada langit yang berdua, maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat ia menunggu. Ia menunggu pintu langit yang kedua tu. Berhenti kamu, berhenti dulu. Berhenti dulu. Dan palukan olehmu dengan amal itu akan muka yang mempunyai amal itu. Ha, ambil amal yang remah tak pala tu. Amal ini. Ha, bahwasa ni kerana bahwasa ia berkehendak dengan amal itu faedah dunia, padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Orang buat amal nak hak dunia. Ha, ni kena jaga weh langit yang kedua pihak weh. Langit yang kedua ya cik hak ni weh. Allah. Kerana bahawasa ia seorang amal ni adalah bermegah-megah dengan amal itu atas manusia pada majlis mereka itu, majalisihim. Ha, nak bermegah-megah. Eh, siap juga. Ya, lagu mana Bapak Sireh? Kalau gini pun kita tak sedar dah dah. Biasa kita nak baca biasa ya ayat-ayat Quran. Ha, kuliah kul huwallah gitu mulah. Kuliah kul hu, kuliah kul hu. Tapi hari tu orang mari pihak mah kita. Kita baca apa? Baca surah besar, surah Tabah. Baca surah Tabah, Waqiah, Baqarah, Ali Imran, ha, Al-Maidah dan sebagainya. Baca apa tu? Ha, situ. Kena jaga. Ha, dah kita dah baca biasanya kuliah ya. Semaya isya lebih kurang itu ya, kuliah ijazah gitu mo. Tu dia. Tapi kalau bila orang mari kita baca hal lain.
macam apa hak lain? Ha, nak royak juga. Kedemo kata kita pun ingat juga hak tu. Kita pun boleh baca serupa demo juga, bukan demo sore. Ha. Tu pun tak boleh juga, bermegah-megah juga lagu tu. Tak boleh juga. Ha tu dia. Ayah ke hadis, ayah amalan ni payah juga. Nak boleh buat, ya payah juga dah. Boleh dah tu, payah pula dah. Nak jaga wairah dia tu. Nak jaga daripada ibu dia tu, makan pahala. Haa, wa amma akhirah. Kehendak dunia, tak boleh. Haa, sabit tu dia, dia tak beri juga tu. Kita nak jual, nak gapo dah pasal orang mengajar gapo dah. Kurir kat tu. Kita nak jual, jual ni dia jual. Ada pasal orang mengaji gapo tu dia dengar kedak tahu. Kalau dengar pun tak perhati. Ha tu pun tak sah juga. Kalau mengikut guru mula guru tu yang murid benar. Ha yang murid sekali. Ha lagu nasi mula puja dia bos dia tahu dia murih mula puja mula murih mana kalau pasal orang mengaji buat jual. Ha tu dia ayat qira'a gitu kalamullah gitu. Ha dah kita nak dengar kita buka dengar we molek perhati we jadi molek lah. Ni dak dah jual bela-bela tak dia gitu. Tak masuk perut. Orang tua tak, tak masuk perut apa itu habis-habis. Tak ada tak ada. Ha, kita rasa gitu juga. Supaya kita dengar orang mengajar. Dengar bela-bela. Gula bela-bela. Dengar bela-bela. Masak bela-bela. Dengar bela-bela. Kecek bela-bela. Tak ada dia. Tak masuk. Tak masuk, tak masuk. Dengar bela-bela pada gula. Dengar bela-bela ada neike. Tak ada. Tak ada. Dia panggil tak ada akhlak segi tak beradab. Tak ada adab. Bila tidak ada adab, orang itu dapat ilmu tidak berkat. Berkat yang nak wehak weh. Ilmu tak payah lah ni. Berkat tu payah. Ilmu berkat tu payah. Ha, sabik kena beradab we molek. Oi, nak beradab molek nak mengaji ke? Itu buat saya dah. Tengok Jibril yang mari mengaji, mari dia mengajar Nabi. Masuk rapat gak. Pegang lutut, pegang pegang atas ribu. Ha, masuk mari. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hey Muhammad, royak gapo Islam? Oh hebat hebat. Ha tu dia. Ha ya kita nak berkat, ilmu tu belanalah. Ha lebih lagi masa muda masa gapo ni go eh. Banyak sekali lah. Ha nak berkat. Habis. Kemudian kata dia tak kala tu eh. Maka suruh rembah. Amalan rembah atas kepala tu eh. Ha, habis. Bila rembah atas kepala tu eh. Habis tak pakai ni. Pada yang bodoh kecil. Ya. Bukan itu mengajar. Ha. Yang bodoh kecil. Ha. Maka kita dah dengar pada yang bodoh tu dia baru apa ya dengar. Ya perhati dengar. Perhati dengar tu boleh pahala. Mampu pada yang bodoh kecil. Ha sampai tu ya salah. Orang bercakap masa orang duduk mengajar. Salah. Itu dia adab dia. You kena beradab baru ada berkat. Ha itu dia dah. Payah juga mehat tu. Sabik ilmu lah ni kurang berkat mana sebab kita kurang adab. Ilmu boleh lah tapi beradab kita kurang tu berkat berkurang. Dia tak berkat dia panggil tak rok pera diri. Ilmu ada tapi tak agak pera. Makan tak cukup. Kalau harta apa tu ya? Harta. Bila tak berkat yang makan tak cukup. Tak ada cukup tahun habisnya. Itu dia.
Lagu tu bihak weh. Bih kat tu. Ha, ingatlah langit yang pertama hop yang baru ni dak. Langit pertama ya cik gapo? Ribah. Gapo ribah? Mengupak. Langit yang pertama mengupak. Kalau ada mengupak, lipat juga. Tak selesai juga, tak terima juga. Langit yang kedua, gharada dunia arada dunia. Nak mata benda dunia. Wa akhirat nak mata benda dunia. Itu dia. Eh, hebat sekali deh. itu dia. Tak boleh juga wehawe. Ha, maka ia bermegah-megah tak boleh juga. Ya salah. Bila niat bermegah ya salah. Islam kita dia ajar tawaduk. Tawaduk syadidul haya wa tawaduk ya ajar gitu. Islam ajar rendah diri. Jangan ajar membesarkan diri tak boleh. Nak bermegah-megah. Pakaian ni pun dia jaga juga. Kalau kita tak pandai, tak gapo orang alim, tak leh pakaian demo. Mari buh kita pakaian orang alim, mari kita pakai tak leh tu. Takut jadi rusak kita. pakaian sedadu lagi ya salah. Kita pergi pakai hak dia. Dia pakaian kau untuk dia. Habis takat tu bihawi. Allah. Bila kita cik amalan ni panggil lemah sekaligus. Takut ada hak ni, kalau ada je punah. Tak pakai. Dia. tak pakai tu sah dah. Kena seksa. Tak. Ha? Tak. Tak apa. Ha, buat gana, tak ingat. mula pula. Tak ingat. Ha, tak ingat. Ha, semula pula. Bahasa dia satu pihak. Masa kita tak dengar tak apalah dia. Klik pergi sampai rumah, lupa. Tak apa. Ha, tak ingat dah kehabu. Tak apa. Ha, kita baru pula bahasa dia. Ingat baru pula. Ha? Tak apa dah. Tak apa dah tu. Otak kena ingat semua tak jadi. Ingat saja tak apa dah. Langit pertama cik mengupak. Jangan we ada le amal le kita. Langit yang kedua ghor arada ad-dunya. Manok ke benda eh. Nok ke benda. Ha, sabik ya, ya tak sih. Berzikir nak wi murah rezeki tu pun dia tak nak kena juga. Niat kita tu tujuan kita nak ke mata benda dunia. Dia tak sesuai juga tu. Kalau kita kerja dunia nak ke kaya tak apa. Kerja dunia nak kaya tak apa. Hal ni nak guna hal ni. Khijau akhirat. Nak dunia. Hal tu tak saya kita. kita khijau akhirat. Pahala media akhirat. Nak buat apa sini? Itu dia tak. Tapi tu saya janji. Bila membuat kerana aku. Hak dunia. Aku jamin. Hak akhirat. Yolah sama telah. Sebab ia pahala yang kita tengok di akhirat ni. Ia pahala gini mihak dia. Pahalanya dia nampak tengah mati tu nampak dah. Nak mati tu nampak dah pahala kita. Ha, nampak dah. Kalau kita dah buat pahala. Lepas tu gini mihak. Oleh kru eh. Bila siapa nak mati. Ya tak? Apa dah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaku. Hati dia nak minta sedekah, dia nak sedekah bila masa dia tu nak habis nyawa. Dia gari dah pahala kita ni, pahala dah buat hari ni ni, pahala semaya, pahala puasa, pahala apa nampak bila
Pahalanya besar, sedekahnya besar. Sebab Nabi kata syai'un azim. Sedekah ni pahala besar. Syai'un ajib, syai'un azim. Bila pahala tu besar, ia mudah nampak. Bila nampak, umur nak habis dah. Umur nak habis dah. Pahala nampak. Minta laula akhartani ila ajalin qarib, minta kerah sikit, sultan tak apa dah. Nak buat gapo masa sultan aku wi banyak dah kemung. 60 70 dah buat gapo. Umur aku wi kemung 60 70. Gana minta nak ni, bo umur nak habis minta nak akhir nak kerah. Nak fa'as-saddaqa wa akum minas-salihin, nak jadi orang soleh. Sama kemari dah dak buat gapo. Tak itu ke bihak orang nak mengepek sama kita. Pas lama kemari dah dua amal kok mana? Baru dia minta lo ni. Masa orang wui masa tipuh dah, dekat dah. Nak sapa dah. Tak leh dah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimu. Haa, tu ulama tak seti mari. Haa, tu nak sedekah. Arti ulama kata, nampak dah. Nampak kata besar sangat pahala sedekah. Oho. Haa, sahabat tu buat, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Haa, mung belanja lah sebelum daripada datang akan kamu oleh mati. Bila mati nak belanja lagu mana tak boleh dah. Supo ni bihak supo orang mandu mandi kata gini. Kalau aku mati dulu harta semua boleh kemung. Ya kecek dengan bini ya. Bini kata, "Ha, supo kalau mung mati, kalau aku mati dulu harta boleh kemung." Kalau aku mati dulu harta boleh kemung. Dia nak buat lepas mati tengok. Ha, pakar tak pihak atas itu. Orang mandu golik-golik ya ada ayat tu. Kalau aku mati dulu harta semua naik kemung. Kalau mu mati dulu harta semua naik ke aku. Tu orang tu duk main. Soh ke dak kata gitu, pakar ke dak. Deh. Bihak tak anak-anak raya. Tu dia panggil gapo lagu terbersih. Dia panggil wasiat tu. Wasiat kepada waris. La wasiyata li waris. Tak boleh. Wasiat bagi waris. Tak boleh. Waris tu. Suami waris isteri. Isteri waris suami. Dia tak boleh buat gitu, salah. Tebai-tebai, pihak tebai-tebai kata lagu tu dia pakai suluh. Ya. Dia pakai neng le tiga. Satu le tiga. Harta dia bagi tiga. Ya. Bagi tiga ya tu. Dua gil lagi tak boleh. Jadi sako lah. Sako. Tu dia dah. Bahkan Nabi kerak dia mula lagi dah. Kata, tidak ada wasiat bagi waris. Kata kau mana? Tak usah kata. Harta boleh bini. Ha, tak usah kata. Ha, kata apa? Ya kalau tak kata pun ya boleh dah. Tok laki mati, bini boleh pakai pesaka. Letak kata pun ya boleh dah. Bini mati, tok laki boleh. Laki mati, bini boleh. Tak kata pun boleh. Tapi ya boleh tak habis ya. Tu dia. Ya boleh tak habis. Bila boleh tak habis saat ni tu, ya perhabis ke. Harta semua perhabis. Tak ada ke tu. Kalau aku mati, harta semua boleh kemu semua. Mu mati dulu, harta semua boleh aku semua. Tak ada ke tu. Tak ada.
belagu dengan ayat tu, belagu dengan ayat pro'i tu. Ya siap dah, ya boleh hakeh nyawana-nyawana. Gitu dia. Kalau lagu ni bihak, kalau aku mati dulu, bini kata, kata lelaki, kalau aku mati dulu, mu jangan bini. Bini kata, gana? Ya tak wi. Ha? Ha tak boleh. Ha apa boleh? Nafsu demo anu. Oh, nafsu demo dah riwayat tu. Buat apa tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita kata kalau aku mati dulu, mu jangan berlaki. Tak boleh. Tak boleh juga. Itu dia. Jadi pihak kata tak boleh tu deh. Pihak kata kena ke tak tu deh. Tu dia kita tegak-tegak pihak hundur selalu. Ya nak kena bercerak tak boleh orang dengar rumah beratus orang. Jadi selerak pak habis. Bini kata itu lelaki, kalau mu mati dulu. Hei Allah misalnya. Mu jangan bini, kalau mu kalau ku mati dulu, mu jangan bini. Jawab bini kata supo ya. Allah kata kalau mati dulu, kalau aku mati dulu pun jangan berlaki. Allah kata lagu tu tak pakai. Tak pakai. Behak tahu dana atau tak pakai. Behak je pakai nafsu demo deh. Jadi makna kata duk katuk nafsu demo dah. Kena dak bos ni eh. Orang dak dengar rumah dia kata gini. Su behak kena lawai hari ni. Behak nak lawai sungguh su ni makna kena bukan susu getah dah. Makna kena lawai. Behak kena wikrah cokan gitu makna kata kalau boleh pun boleh, tak leh pun tak leh. Oho, tu dia deh. Ha tu dia. Behak biasa dengar ke dok he? Orang laki besar ke bini, bini besar ke tok laki. Tak biasa dengar dah. Tak leh, tapi kita biasa dengar. Biasa dengar berlaku. Lek ni berbeso, lek ni berbeso. Bak harta berbeso nak pergi Mekah. Demo tu nak pergi Mekah, yang mari rumah. Ia kata tak apa kita, kalau mau mati dulu harta boleh bini. Kalau mau mati dulu harta boleh habis tok laki. Kata tak apa kita. Ambil kita buat saksi. Habis pak kita. Dek. Dai babo boleh. maknanya pihak susu. Demo suka. Demo kata pihak kena lawes mata ikut dia hari ni. Hujan tak dikira. Kamu ke sudah dah. Tak lagi dah. Jadi pihak kena tupai kita juga. Oleh itu tak? Dia tak sudah dengan pihak weh. Orang itu kata dai babo boleh. Maknanya dai ni boleh ke mana? Dai ni boleh tak? Boleh kata gitu? Kata tu boleh. Lepas tu pihak halih ke dah. Kata boleh, tapi kata tu boleh, tapi nak pergi dekat jawab demo, nafsu demo tak boleh. Gitu deh. Pakai tu pihak lah hari itu. Kalau betul pun betul, kalau tak betul pihak tanggung. Pihak koyak gitu. Kalau betul tak apa, kalau tak betul pihak tanggung. Nak tak ni? Nak kena tanggung dosa. Kalau tak betul ya salah. Bila salah pihak dosa besar hari ni. Kena gitu. Gitu deh. Jawabnya pihak jawab betul. Betul. Nak boleh betul pun aduh deh. Tu dia deh.
Ya tak leh kata lagu tu, ya belago. Ya belago, kena dah pihak kata, kak cawak nafsu demo, apa kita kata gitu. Tapi ada orang kata gitu, pihak tak biasa dengar, saya biasa dengar sokmo. Kalau ambo mati dulu, jangan bini. Ya kata gini, kalau mu bini juga, Pak Allah, panggil Pak Allah dah, tak ada mati, panggil Pak Allah dah. Kalau mu bini juga, aku tak reda di rumahku. Ah, tu dia, ya mati dah tu. Oh, oh nak ayat kata berat kita tak payah agama ni dah. Ya kata, oh, lebih kek, ya panggil dah. Kalau mu bini juga, aku tak reda di rumahku ni. Di rumahku lagi. Dia mati, umur demo, umur aku apa lagi dia, dia sako demo dah. Dah, dah, tapi nak royak kata nafsu sungguh dah. Ha, kena dah, habis hak jawab kita pun pakai akik ibu tangan 20. Mana kata betul. Oho, sop pan, bihak. Orang rumah kata bihak, sop hari ni pan. Boleh we basic, boleh we lesen hari ni. Betul, betul. Ha, tak boleh kata gitu, salah. Ha, tu pun tak ada salah kata. Kalau aku mati dulu, harta boleh kemu semua. Tak boleh, salah. Ha, apa tu? Kalau aku mati dulu, harta boleh aku semua. Tak boleh juga. Salah juga lagu tu pun. Ha, 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 tu dia. Oh, tu dia ni. Hmm, tu dia, habis habis. Oh, King T saja. Terima kasih, weh. Ha, orang dah dengar rumah je kata pihak ni. King Panda. Oh, dia ni. Pihak terima kasih je lah. Kau orang ada, orang ada itu rumah ni. Bukan melancang ke pihak ni. Haa, ya tekan pihak King Tisut. Haa, mana? Pihak ni bijak, pandai, pandai sekali lah. Haa, jom eh. Terima kasih weh. Allah, tu je deh. Ada bimbel takut tak tak pan amal kita. Oh, tu je deh. Begitulah. Oh, deh. Maknanya? Haa. Ya banyak lagi tempat ada selerok tabak tapi payah juga nak beki weh. Nak beki payah juga je. Cuba ni bihak payah ni. Kalau kalau aku mati umur sebagi pakat duduk. Pada tak je? Mana tak? Umur ni bukan umur semua ni tak sebagi. Anak yatim dia. Tak leh je. Tapi nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana bosik? Masyarakat kita ada amal lagu tu sedangkan anak yatim ada ni yatim ada masalah lah dah. Ha, supaya dia buat 7 hari 40 hari kubur apa tak boleh ambil hari tu mayat tu belum bagi. Pas kita tunggu kubur ha kadang dia 20,000 30,000 jangan tak cabut lah hari tu mayat hak, hak sakut dengan anak yatim tu. Ya hak dia sama sekut tak boleh hak dia izin pun tak sah. Ya izin tak sah sebab ia belum balik eh. Ha apa kita buat makan habis belana jugaklah. Ha. Bo tu email mari nak bagi pesaka ya luk habis. Eh tinggal ada jenuh tak email. Oh tu buat makan ke datuk ni ya. Pi ada 200,000. Ha ya tengok. Waktu baik 200,000 tak tepi. Hak lebih lagi bagi pesaka. Tak kena tu. Hak 200 termasuk harta nak yatim dah. Buat apa? Buat makan malam-malam ambil mana? Ambil harta tu. Ha. Tak leh. Siap pihak dia. Eh, pas tu kita nak jawab we kepada masyarakat tu payah sekali hari ni. Sebab dia mau dah buat gitu. Dia mau dah buat gitu dah. Tu dia payah. Hai, hadirin. Habis masa kita ada sikit pihak ada ada gapo hari ni boleh pihak weh. Ha kita sambung semula dak. Qala tas'adul hafazatu. Ambil situ. Ha ambil situ pula minggu depan dah. Nak pera suara sikit takut serak. Ha ada bahasa pun nak serak ni. Nak serak tekak. Hai. Ha hari ni pihak ada gapo boleh pihak weh. Ada gapo berasa nak sambung boleh? Tak ada deh. Hari ni ni mudah-mudah kata sehari sofa. Sehari sofa. Ha, sehari sofa ni kita
kita baikilah amalan kita gapo kat mana tak comel tak gapo tu kita baikilah sebab bulan Muharram habis dah hak ni. Hak tahu lagi tahu. Habis dah bulan Muharram habis dah. Masuk sofa dah eh. Ha tu dia ni. Habis. Ha cukuplah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.